Polda Jawa Barat pastikan bisa membongkar sosok perekam maupun penyebar adegan intim yang melibatkan wanita dewasa dengan sejumlah bocah laki-laki. Tak hanya perekam, wanita dewasa yang memerankan adegan ranjang dengan bocah laki-laki tersebut juga akan dijerat hukum. Kita akan periksa semua, selama itu memberikan izin, berarti kan sama dengan pelecehan terhadap anak-anak. Ini termasuk penjualan anak juga nggak sebenarnya? Nah, kita belum perlindungan anak, ya. Tapi kita kan belum dapat yang buat men-shooting itu. Sutradaranya, kita kejar, dapat pasti. KPAI mengecam perbuatan tersebut. Jika pelaku masih dalam satu keluarga, maka hukuman akan diperberat sesuai undang-undang lebih dari 15 tahun penjara. Orang tua yang harusnya melindungi anak, jika dia misalnya menelantarkan anaknya, kemudian atau dia kemudian tidak melindungi anaknya, melakukan perbuatan salah gitu ya, mengeksploitasi, hukumannya itu ada pemberatan hukuman gitu. Polisi telah mengidentifikasi lokasi hotel yang dijadikan tempat merekam adegan tak bermoral tersebut. Namun polisi masih belum merinci dua hotel yang dijadikan lokasi perekaman. Tim Liputan melaporkan untuk Net.